Wes. Wah. Wah. Ini namanya nih udang. Besar. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Herulah One Piece. Nah, di video kali ini kita menjala udang lagi. Tapi kali ini kita menjalannya di dalam sungai. Karena untuk kondisi di air laut di dalam, di luar itu ya masih suasana bergelombang lah, jadi kita agak susah menjala udangnya. Nah, jadi kita di dalam sungai. Pas juga kebetulan air sungai sudah mulai mau turun. Nah, ini rencananya kita mau ke arah sana, ke atas, ke hulu. Nah, di daerah di depan kita ini. Ya, mudah-mudahan bisa dapat banyak lagi, karena kan ini lagi masih musim udang. Nah, jadi kemungkinan banyak dapatnya ya adalah harapan. Oke teman-teman, langsung saja simak di videonya kali ini. Wah, ada sampah menyangkut, lepas deh. Cuma satu yang dapat. Udang rebon. Tuh, pembukaan dulu. Nah. Pembukaan udangnya seperti ini. Woi. Besarnya. Besarnya. Besarnya, coy. Wow. Nah, lebih dari satu jari. Mantap. Wah. Berunang. Wih. Tuh, kan berunang.
ikan berenang ya. Nah nih udangnya. Nah kita amatkan. Nah ikan berenangnya masih kecil lagi. Cuma tetap kita bawa pulang nanti buat makanan kucing. Nah buat kita makanan kucing. Kita amankan aja. Besar. Wow. Wow. Mantap, coy. Hush, besar. Tuh, wes. Wah. Ini namanya nih udang. Besar. Wah. Hoi. Nah, amankan. Mantap. Banyak nih dapat nih, satu kali lempar. Sekali lempar langsung dapat 10-an lebih nih. Tuh. Wow. Tuh. Nah. 1 2 3. Langsung amankan. Nah. Lagi 4. 5. Nah. Sudah 5 kan? Nah, lagi. Lima. 7. Nah. 6. Nah. Mantap. 7. Kalau lempar dapat langsung 7. Wih, lepas. Bah. Ini nyangkut ini. Makanya lepas.
Wih, mantap ini. Satu. Wih. Dua. Tiga. Empat. Lima, cuma 5 ekor yang dapat. Untuk lemparannya dapat 5 ekor aja. Oke teman-teman, nah ini kita sudah selesai hari ini menjala. Ya kurang lebih sekitar 1,5 jam lah, karena kita nggak bisa lama-lama lah. Nah ini hasilnya. Nah, ih banyak. Ini kurang lebih sekitar 100 ekoran ini. Karena memang banyak juga kita yang dapat. Apalagi kalau kita satu hari full menjalanya. Ya bisa dapat banyak lagi, berkilo-kilo lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Salam dari Hairullah One Piece.